guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel Twin Rantau. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda memetik ulam-ulaman. Nah, tahu ulam apa? Nah, ulam ini tak boleh makan ya guys. Jadi, jom tengok saya petik ulam segelen. Oke, jom tengok. Kita buat kerabu guys. Nah, tahu ulam apa? Nah, ulam ini tak boleh makan ya guys, tapi nampak cantik. Macam ulam-ulam ini pucuk-pucuk sakulen ya guys. Nampak cantik bila kita tengok kan, macam nak teringin nak buat kerabu guys. Okay guys, yang baru gabung, yang baru tengok channel ini, jangan lupa subscribe dulu, lepas tu tekan button loncengnya atau bellnya. Jika Anda tekan button bellnya, Anda akan dapat notification jika ada video terbaru dari saya. Okay, jom let's go, jangan lupa juga like dan komen ya. Nah, jenis sakulen ini dia macam pakai powder ya guys. Jadi ini ada putih-putih dan saya selalu memanggilnya salji plant. Sebab dia macam kena salji guys. Jadi ini bila kita pegang dia punya powder dia boleh ada dekat tangan kita ya guys. Dia memang putih-putih macam pakai talekem. Oke, sekarang nih kita ambil pucuk dia ya guys. Jom kita buat ulam, ambil ulam guys. Seronok kalau kita potong pucuk dia guys. Sebab nanti bila kita potong, dia akan lebih rimbun lagi. Nampak tuh putih-putih tangan kita guys. Oke, biasanya dari satu pucuk kita potong ya guys, dia akan tumbuh lagi 2 tunas baru ataupun 3 ya guys. Tuh nampak putih-putih macam baby baru letak talekem guys. Nampak tak guys, bunga dia cantik pink macam tu. Jadi yang ada bunga dia sayang kan kalau kita potong, jadi kita biarkan saja. Nampak, kita potong yang belum berbunga aja ya guys. Nah, sakulen yang ini pun lebih kurang sama macam tu, dia ada powder dia dan ini macam baldu ya guys, dia macam karpet macam berbulu macam tu, macam empuk-empuk macam itulah. Nah, dan saya memang tak ada pokok besar-besar ya guys, jadi baru besar macam ni memang habislah, kena botak kan. Sebab saya jual pokok kecil-kecil ya guys, jadi yang besar-besar macam ni kebanyakan untuk mother plant je. Ada saya jual tu 1-2 pokok macam tu lah, tak banyak. Nampak, sekarang kita mula botakkan dia ya guys. Taraaa, dah pun botak guys. Tapi tak apa, esok lusa nanti dia akan bercabang lebih banyak, lebih rimbun ya guys. Okay guys, ulam-ulaman dah dapat banyak. Sekarang kita buat kerabu guys. Cantik kan, macam buat sayur guys tuh nampak. Ada banyak dan ini saya memang potong untuk satu tray ya guys. Nampak tuh goldfish. Goldfish nih banyak bunga guys, tapi nak buat macam mana kan, setiap pucuk semua penuh dengan bunga, jadi terpaksalah ada bunga pun saya potong juga guys. Cantik kan. Goldfish ni ada dua jenis tau, ada kuning dan merah, dan merah ni sangat-sangat cepat habis tau guys. Nah, ini pun yang merah baru saya tanam balai, sudah habis stok sebab saya tak ada masa nak tanam, jadi sekarang ni dah kehabisan baru nak tanam.
Oke, sekarang kita mulai menanam ya guys. Jadi bukan buah kerabu ya guys. Jadi ini kita tanam. Tadi guys, kegiatan saya hari ini memetik ulam-ulaman memetik pucuk-pucuk sakelen untuk ditanam dalam pot 2 ringgit punya. Jangan lupa ya share di sosial media yang Anda punya. Walaupun kita berjauhan, kita boleh saling berbagi ilmu dan juga pengalaman. Jumpa lagi di next video, bye-bye.